Halo semuanya, balik lagi di Limbs Exotic. Ini kolam ikan kita udah kita cat pakai aquaproof. Udah kayak kolam renang. Ntar kita mau tes masukin air deh. Kemarin sih udah 3 harian. Cuma yang ada tambelan-tambelan kayak gini nih gue cat lagi. Tuh. Ya, seadanya aja, guys. Tadi habis belanja di toko burung di jangkrik 5.000. Beli ulet Jerman 5.000. Sama beli gua enggak tahu ini makanan apa, kayak makanan ayam dah. Ini buat kecoa Madagaskar kita. 5.000, semua serba 5.000. Sekalian kita mau kasih makan ikan-ikannya. Maaf kalau backlight atau ada pantulan-pantulan. Gak asik banget ya. Ini aquaproof yang kita pakai kemarin. Ini ngecat sendiri, guys, gila ya. Ngecat 2 lapis. Ini 2 lapis ya. Gue sih agak takut ini ya. Ujung-ujung sininya tuh ntar bakalan apa namanya? Hancur. Takutnya retak. Seharusnya kan ditambel ya. Gue liat di YouTube. Di YouTube sih ditambel sininya. Diperbesar gitu. Sini juga nih. Sini sama di sini. Wah, ini banyak banget yang harus diperbaiki. Maksudnya ini tempat air keluar. Ini mesti banyak banget yang di beresin, dirapihin, dibersihin lagi. Ya kemarin gue beli lampu, guys. Lampu-lampuan sih. Foso 80 ribuan lah. Bentuknya kayak gini. Nih. Oke. Kita kasih makan ikan-ikannya dulu pakai jangkrik ya. Oke, pertama si pasangan kita Bubu Baba. Kan. Gak sabar buat mindahin mereka biar mereka lebih gede aja ya kandangnya. Backlight, backlight. Gua ngambilnya agak ke bawah nih. Tuh, nggak backlight. Masih pada lancar sih makannya, yang penting makannya pada lancar.
Ya, pada jatuhan jangkrik ya. Beberapa kesempatan kemarin sempat ngelihat bersihin kandang, dia bersihin kandang sendiri ya, ngangkatin pasir-pasir, entah mau ngapain. Mungkin sekarang udah 40 sentian. Wah, gue lihat ada jangkrik kabur nih. Kita tester bocil-bocil juga pakai jangkrik yuk. Ini auranti bocil. Susah ini jangkrik, tangan satu. Oh, langsung diajar. Biar ngerasain jangkrik karena mereka belum pernah makan jangkrik ya. Makanan baru. Duh, gigit juga jangkrik ya. Gue lagi nyari angle-angle yang gak ada backlight-nya. Oke, dia mau. Next. Oke, mau juga tuh. Pada lapar, guys. Mantap. Next, yang di bawah. Nah, ini dia. Ini lebih ribet lagi kandangnya, harus buka. Aduh. Langsung. Ya, gitu deh ya. Sorry ya, biasanya malam ya. Kalau mau kasih makan biar lebih kelihatan. Cuman masih kelihatan lah. Wih, ada efek asap tuh. Lanjut, Stewarti. Ini agak berantakan semua karena habis nyemen, habis apa namanya, kita habis nyemen, habis ngecat, ngecor. Mantap sih makannya. Oke, lanjut. Auranti bocil yang terakhir, yang di bawah. Ini lebih parah lagi dimainin bocil-bocil kayak gini. Mana ini ikannya? Ah, nggak kelihatan apa-apa, guys. Lanjut aja ke pair kita yang selanjutnya. Aba-abi.
masih kelihatan lah ya. Makan rumput. Mantap. Sekali lagi. Ini sih jangkriknya kita mau habisin hari ini ya, guys. Oke guys, kita nanti mau ngetes ini deh, air ini kita off dulu sebentar. Ulet Jermannya kita taruh sini buat ntar malam kasih makan atau besok lagi. Sekarang udah lama kita belum ngecek kecoa Madagaskar kita nih, berantakan. Di sini taruhnya kecoanya. Itu dia cuma Madagaskar kita, masih pada oke-oke lah. Belum terlihat ada baby. Cuma karena ini bolongannya gede ya, mungkin babynya bisa kabur. Harus pakai kain dia, gue lihat di YouTube. Oke deh guys, gitu aja ya update kali ini. Maaf rada ribet. Kita mau isi air sekarang.